Tangpung. Rek terus, terus, terus. Ayo, kuat-kuatan dengan pelampung anti modal alias botol bekas. Teman-teman. Hanya. Lihat teman-teman, duh. Selamat siang teman-teman. Seperti biasa ketemu lagi bersama aku Pak Rinoi. Dan sekarang kita mau coba mancing lagi teman-teman. Sekarang mancing dasar. Pakai pancing dasar. Kita coba mancing lagi. Yang penting mancing ikan, jangan mancing janda. Karena aku belum terbiasa mancing janda. Kita pakai pelampungnya botol bekas teman-teman. Coba mencari sensasi baru dengan teknik mancing ala pemancing amatir. Ini kita umpannya ini teman-teman. Ini pancingnya. Kita pasang umpan dulu. Oke, sekarang kita lemparin. Monster lagi. Terus mencoba dan coba. Kita pasang pancing dua teman-teman. Ini satunya pasang lagi umpannya. Karena targetnya ikan monster, jadi umpannya besar-besar. Ya, biasa pelampungnya ini teman-teman, betul bekas. Pemancing amatir bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilemparin, bismillah dulu. Bismillah. Baca mantra dulu teman-teman sebelum melemparin mancing. Dan makan-makan si ikan yang ada di dasar pada makan umpan. Bismillah. Tuh, teman-teman, lambungnya kelihatan gak teman-teman? Tuh. Tunggu sampai berapa menit ikan makan umpan kita atau langsung dimakan teman-teman. Pelampungnya 1, 2, 3. Kita tadi pasang satu lagi. Pelampungnya luar biasa, mantap jiwa. Beda daripada yang beda, cuma pakai botol bekas. Tapi yang penting lihat hasilnya, jangan lihat alat pancingnya teman-teman. Biasa. Semoga sampai di mana kuatnya ikan itu menarik pelampung. Rek terus, terus, terus. Ayo, kuat-kuatan dengan pelampung anti modal alias botol bekas tuh teman-teman. Tarik terus. Biarin, biarin. Ya. Kekuatannya ikan sama botol bekas, kuatan mana? Apakah tenggelam atau tidak teman-teman? Sensasi baru pelampung botol aqua tuh teman-teman. Tarik terus, terus, terus tuh teman-teman. Nice, tarik terus. Ayo tuh teman-teman. Kenapa itu? Coba kita angkat teman-teman. Tuh talinya di teman-teman. Kenapa teman-teman? Besar. Teman-teman. Hanya. Lihat teman-teman, duh. Sidat. Teman-teman. Lihat.
biasa. Lu tahu apa ini namanya, teman-teman? Luar biasa tasok. Tarikannya luar biasa, mantap jiwa. Teman-teman, belut apa ini? Mantap tuh. Tuh pancingnya. Tuh giginya tuh. Hati-hati jika dapat ikan ini, teman-teman. Tuh giginya sangat luar biasa. Seperti ular. Teman-teman. Luar biasa. Ini kalau nangsinya nggak kuat putus, teman-teman, karena giginya tahu sendiri. Warnanya bagus tuh. Luar biasa. Kayak ular. Keren, keren. Teman, kita lepasin dulu. Teman, luar biasa. Sangat agresif. Belut laut. Ini namanya belut morai. Kalau di bahasa, ini teman-teman tuh kayak ular. Giginya, teman-teman, ini sangat tajam-tajam. Beratnya itu, teman-teman, panjangnya hampir 1,5 meter. Teman-teman, luar biasa, mantap jiwa. Lepasin dulu. Dari siang sampai sore cuma dapat 1 ekor, teman-teman, tapi alhamdulillah masih dapat. Tuh belutnya seperti ini, teman-teman. Luar biasa ini. Kalau di goreng enak enggak ya, teman-teman, ikan seperti ini. Tuh, teman-teman. Belutnya tuh samurai. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu karena waktu sudah sore. Dan terima kasih, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di lain waktu.